tak ada apa, tak ada keinginan nak mikir benda-benda gitu. Mana jadi dah? Gede ni. Jadi? Ya. Ada asas dia. Mana bodoh tu. Sup gede, sup daging. Tak habis kau ambil ni apa? Dah dia. Okey. Oh, tak apa. Ada nasi dia. Dengan ada nasi. Ba, minta nasi sah. So. Yeah. Dengan telur ni pun bawa aja. Oh. Okey, kita nak telur tak silap ke? Masak. Ah, tu ya. Nasi kosong sah, telur silap. Oh, dia lagu tu dia apa? Subjektif. Subjektif. Ah, itu speedy inspector habis. Daripada briefi ampe. Dia nama hari tak baik. Type saja. Lepas tu inspector wear. Kerompin nak jadi jumpa. Tak main mari. Dia jumpa tu apa? Ambil dia nak ambil statement. Itu kau pergi. Kata tu yang nak jumpa saya. Itu emang isteri ni. Tanpa saya nak pergi dengan. Bukan dekat. Waktu ini kata baru tak ada. Ha? Dia bahagian ke dia? Dia bahagian ni lah. Bahagian SB ni. Jadi kau rasa dia ingat kau panggil sihat. Eh? Kata dia macam dia ingat kau macam sihat tu. Kata sihat tu pergi tak ada kemalu eh. Kau pergi Rasulullah tu lelaki. Situ lain dah. Tak ada kemalu eh wala. Oh, sihat-sihat tu kan. Tuhan ni sihat tu. Okey. Dia pergi Rasulullah tu tak ada kemalu eh. Sebab dia memang dia kata mula-mula lahir tu terpotong. Okay. Benarnya sunat. Ha. Kalau tegur je dia. Lepas tu hok beranak tu anak tu main pan. Dia ya, Rasulullah tu Fatimah tu tak benarlah. Apa dia daripada segi akhirnya anak Rasulullah tu lah. Jadi kawe royak ke inspektor buat tu kawe kata Rasulullah tu lelaki. Dia bukan mungkin macam dia. Dia ingat kawe apa buat tu. Ha. Dia begini. Okey. Jalan terbaik ialah kita tinggal ke pendebat dia. Walaupun kita betul kan. Sebab Amin dengan Abi tu. Memek lah. Sebab. Ha. Okey. Sebab tu kawan nak elok gerang-gerang ni. Sebab gitulah. Kadang-kadang dia situ bebas orang okay, nak menyuarakan pendapat kan. Ha. Di situ dia timbul banyak masalah. Jadi dia yang rumah kawai, kawai kecil rasa. Siapa dia? Inspector tu lah. Dia kata je lah dia tuduh saya, benda saya tak buat. Memang saya nak sorok. Dia kata hari ni boleh lagi tak? Hari ni saya kena ambil anak sekolah agama ke apa. Kena pergi atas dia. Esok. Dia tak tahu esok terbosok. Dia nak bagi esok care tu. Dia tak mari-mari dia rasa kosong dia berletih. 86 kilo daripada rumah kawal ke Kuala Lumpur. Kalau daripada sekolah kawal satu lebih. Pergi saja. Lepas tu dia fikir satu kali mati. Dia dah tahu ke. Dikir kawal lah senok depan, private body depan. Orang yang sungai keladi. Tidak mati. Dia mandi heran, kau mana kawal tak kena? Orang lain kena belakang. Dia tak ada. Kau tadi lah. Dia tak melibatkan kerugi eh. Dia tidak melibatkan kecederaan. Eh. Dia tak ada pengikut. Kawai ada. Kawai gini. Kawai bukan jenis jemaah. Kau macam orang nak mari orang Singapura mari tak? Dia mari-mari ada 3 orang. Lepas tu orang lain pula 2 orang. Mari jumpa orang. Mari jumpa kawai baik dia. Kawai tebal mari. Mari sekali dah baik lah. Kelik wadu rumah. Tak surat, tak ada madrasah, tak ada dah, tak ada uniform, tak ada putubuhan, tak ada. Jadi nak subuh-subuh kan, subuh kedah ni tak tahu tentu-tentu kan weh. Kawai dah bayang 700 orang weh. Siapa ke Jawa Timur, siapa ke Lombok. Jadi orang ke payah nak terih ke apa, gerak ke kawai tadi. Kalau tengok Wahabi lagi lah. Berapa tu? Mazhab tu.
Mana salah dia mengajar sama. Tak. Allah berada di alih raih lagi salah. Tapi ramah je orang ikut. Pulak tu dah ada video rawat-rawat ya. Jangan percaya apa saya cerita. Okay. Balik rumah buat sendiri tengok dia. Adalah orang jaking, orang jaik. Mari bayar orang kahwin. Dia mari belakang cerita. Elah jumpa Rasulullah. Nak kata apa? Itu orang yang kata kahwin kata orang jaking jaik. Mari ambil bayar orang kahwin. Lagi menang apa dia? Ya terpatut jaking-jaking tu saya saja guna apa. Rupanya ada ambil dengan dia juga. Dia buk-buk. Kalau demo aja tengok dah sorry hot jual kosmetik nama dia Cikgu KM. Eh Cikgu kau kan pekat KM. Angkat KM ah. Dia jenis kelas-kelas tu lah. Kelas-kelas buat-buat tak ada kerja. Dia buat sesuatu. Dia nanti tengok orang kata apa. Pas nanti dia pun balas lah. Orang gitu. Dia so, laku produk dia? Sopo dengan popok tu juga. Dia kata udama ni dia subjektif. Dia kata pada orang tu. Demo kata Allah lagu ni. Kawan nak kata lagu mana? Tak tahu kawan tak ada ni. Oh ya. Kecuali demo kata gajah warna begu. Kawan kata kawan tengok dah dia jiwa nak kabi. Boleh tak tak? Demo kata kabuh bentuk bola. Kawan kata dia kawan tengok pak segi. Ni bagai pun kawan tak ada ni. Okey tu lah. Dia orang pondok dengan kawan memang dia bertelagah. Sebab dia ngaji ke Allah. Kalau ngaji ke Muhammad. Dia tak tahu bagi tu bagi tolak. Dia buat-buat tu tak jadi mana. Bahamalah dobit lah ni hakikat, ni makrifat, ni karifat. Tapi kalau WPT ambil lah. Ya. WPT ngerti nak jom ni. Tu aku kena ingat ustaz budak. Bahawa air ingat begini lah, begini lah, begini lah, begini lah. Tidak ada bini dah, kerja lah ustaz budak. Mari, 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 mari. Ada bini dengar katanya adik-adik dia tina belakang tu dia dia macam tak ada selera mana tina tahu ke tak nak luri merah terima kasih kadang-kadang meh nak ayak ubi ok tuk-tuk gotun. Dia cari orang tin tu. Hotuk dia kira. Kita muda lagi. Pakai dia cari orang tu. Duduk nikah metah betul gue aku mungkin. Ya lah. Tak tahu dah kalau tak kenal bini dia. Tapi nak jatuh tu. Ah, jatuh. Nak pakai got tu hara. Nak pakai got ni makruh. Nak pakai got tu goldi. Pak, mula lah tengok tak lagi. Pak tengok orang tin lain. Tak tu duduk hidup dia mata. Betul ke tak? Ya. Takkanlah benda lagi tu kat dia fikir. Kita ni, kalau dia tu hewat kita ni manusia, janganlah kita nak awet. So, aku nak awet, aku tak usah gini, tak usah lah. Kalau dia manusia agak serupa, macam belakang dia. Enggak ada nafsu. Oh, gitu. Ni gandak nak begitu, nak begini. Tak ulama oleh kita royak. Nanti tu royak je. Tak tahu lagi dia mendesain dia. Oh, tulis. Dia tulis. Bukan dia. Dia. Dia royak je begitu begini begitu begini. Tu kau royak. Tuhan ni tak ada dari kita. Dia marah kita balik kau kan gitu. Oh dia marah dia balik. Kalau ada Tuhan ada dari kita kat kena lah pula. Orang kapi pakai belak kita nampak Tuhan cokok. Kita gitu je marah. Kita kata tadi nak kena Tuhan dari kita. Sebab kami tengok Nabi-Nabi Rasul dulu macam sahabat kafir. Masuk gua. Nabi masuk gua. Gana-gana? Tengok Nabi-Nabi Rasul-Rasul dulu lah. Dia masuk gua. Ha. Nabi Yusuf dia telah gojuk. Nabi Ibrahim dalam api. Nabi apa? Yunus telah dalam perut ikan tu. Nak cerita ni menyendiri. Dia berkhulwat meditasi tu dulu. Udahlah.
tu cara nak kenal Tuhan. Kita beri tiga kaedah tu, dia tak saya makan. Kira nak baca kita, berarti kena baca kita. Oh tu kawai-kawai amalan. Kalau amalan, dia membuat adik. Pelik tengok adik. Dia berkena cahaya ke apa dia menampak. Dia berkena cahaya ke apa kawai ajak. Kawai ni boleh tipu dia. Dia video kawai. Kawai kata orang lain kecek tu. Dia suruh cahaya ke dia, kawai tak suruh cahaya. Untuk pakai kawai ni boleh teh. Teh dia boleh buat lah. Itu orang nampak macam-macam. Apabila kita buka orang ambil dengan kita nampak macam-macam, orang pondok tu duduk iblis setel lah, boring lah. Kata mucaya dia nampak apa nampak kita dan buat orang ambil enamor tu nampak apa? Oh macam-macam Nabi Khidir mana. Tapi kami cara apa cara buatnya, tapi yang pentingnya diri sendiri harus tunggu. Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Syah. Tok Sayyidina Ali tu ni lah tu orang cikgu tu. Selagi ada orang ambil Ustaz Fadir dulu kan. Habis kahal pagi senil. Dia mutawi umrah. Dia kata saya ambil Ustaz Fadir aku sewa amal. Memang tenis. Tapi tak nampak gampang dah tu. Orang cikgu dia pelik dah tu. Tok Sayyidina Ali selagi. Tok wali cikgu lagi. Lepas tu adalah macam orang main jumpa kawin Sukri. Dia orang tu takut kan lemah macam baru bawa lari. Dia kata saya 2 tahun ni follow cikgu, dia tu cikgu. Lepas tu saya jumpa orang Aizah dalam mimpi 2 kali. Kali pertama dia kata carilah guru musyik, tak ada kabar lagi. Lepas tu mimpi yang kedua Tuhan Zak yang gitu lah, carilah guru musyik. Tiba-tiba poh, tumbik gambar kawai. Lepas tu Rasulullah be'ah dia, tak pergi pala. Lepas tu dia mari jumpa kawai. Kawai kata, demo Rasulullah be'ah dah. Bagi dia demo be'ah kawai. Demo marifat dah lah, jumpa Rasulullah. Kalau boleh tengok wajah Rasulullah lah, marifat tu. Dia kata, leh, sebab kawai kena syariah juga macam itu. Kita ikut demo. Orang jabat agama, PHL tu, mari siasat kahwin 2 minggu lepas, satu hak tu. Dia tak tahu kahwin bukan ada di rompin dah. Okay. Jadi kata, mu ajak. So, jabat tu mari siasat, turun di rompin. Aku nak tengok. Kahwin ajak. Gigi tak ada. Dia kata, tu GPP di rompin. Gigi tak ada. Kaya ada kahwin situ. Orang dia tengok kumpul bukti nak likung kahwin. Oh tak lah, tak lah, wekup klik sini. Ada pesan. Gak sini, mak ayat sini, solingnya ada situ. Solingnya tanya kawan, cikgu ke mana? Kan nak panggil cikgu ni masa mana? Kan nak panggil hari tu hati, panggil pagi. Tak panggil pun. Kau dia tahu dah kita asal ke mana. Dia saya sejak dulu gitu. Moga kahwin aja cara beramal. Saya bukan kahwin cerita rasul. Macam orang jabat agama nak tuduh kahwin rasul-rasul kan. Tak boleh video kahwin ada. Lepas tu penting kahwin rekod tu. Dia nak tuduh luar pada kahwin tak buat, tak boleh. Sejak kalau dia tengok video kahwin, dia tepuk dahi. Kahwin cerita je lah. Tapi video kahwin bahaya kalau kita nak tengok. Kenapa? Dia tarik kerani. Okey. Itu hari bergelepam. Ya, dia tu lelaki dah bergelepam. Balah tu lelaki dia. Bila nak pergi jumpa cikgu? Lepas jumpa kawal tu. Oh, berair mata dia pergi. Di bahagian ni, tak. Dia tengok ada flesu. Dia tengok kawal ada hari. Okey. Haa. Itu je lah besok tu. Bahagian ralik tu. Bagi kawal kerja dengan tindak, kawal sayangi. Dia takut takak. Begini, bahaya begini. Okay. Tidak dia pergi pada rumah. Kena sanggih. Kena sanggih. Jangan dada tetap. Okey. Sebab bahagian dada ni. Sabda bagi Rasulullah. Aku berada di tengah dada kali ya. Kau kata. Cicak raya. Rasulullah duduk dari gua. Okay?
dia buat syariat dulu. Padahal barang tu bukan jauh pun kita. Jadi labuh-labuh tu tutup je. Cicak tu ngucak-ngucak cicak. Cicak-cicak aja. Kali cerita syariat tu, cicak tu bersalah. Sebab dia nya dia ayak ke apa-apa Abu Jahal ni, Abu Lahak ni. Kali cerita hakikat, cicak tu betul. Sebab dia kata ni mamak ada jalan. Contohnya kalau kahwin royak mamak bapak, mesti demo dengar. Dia demo Islam, kahwin Islam, akhir berair mata lah. Okay. Sebenarnya hak pada diri kita tu, dia kata tak apa mau aku apa, aku ni dekat dengan kamu. Tak, dada macam mati. Ya Muhammad tu tiga alih neraka. Dia arah so 12 Rabiul Awal di Madinah tu. Lepas tu pada diri setiap insan ada baris. Jadinya hak kali jumpa Rasulullah tu bukan yang Madinah tu baik lagi. Wahabi tu bodoh, dia kata saya tengok maka Rasulullah tak terbuka macam ni. Bukan yang tu terbaik daripada diri kita tu. Diri nurani kita Isani jasa rohani aduh sebenarnya kita je. Nurani mahamak, amak tu Rabbani. Amak tu mak bagi Allah tu, dia tak cerah dua bagi tu. Dua bagi tu. Ha. Jadi Rabbani dengan Nurani ni kodik Tuhan. Okey. Rohani yang Isani ni mahadah. Pada mana royak ke buat tu, dia tak faham ke mana pun. Dia tak faham dalam kitab tak ada kita. No. Kawan ni ringkasih lalu kawi. Nafsiyah Rabbani Ahmad. Salbiah Nurani Muhammad. Makni Rohani sebenarnya kita. Kalau maknawiah jasad kita insani. Ha, habis bubur letak lalu. Dia ngaji tak letak. Patut jabat agama tu buat apa? Hai gig mai kini. Dah sab hadis Rasulullah tak ada. Jangan kamu cari zat Tuhan di luar pada diri kamu. Kelak susah yang jauh. Rasulullah pesan dah. Mu nak cari zat tu eh, jangan cari luar. Sesak. Mu kena cari pada diri kamu. Wafi amsiku afala fikiru. Dia berkata, cikgu tak belajar bahasa Arab. Cikgu tak belajar ilmu Allah. Dah. Kawan jawab balik. Kata Muhyid Khali tu, lebih harap daripada demo. Pasal apa dia sifat tuan kesak? Ha. Kalau dia kata belajar ilmu Allah. Ilmu Allah ada 15, ada 17. Lepas tu nak boleh kau mahir belakang ilmu Allah ni. Bila nak belajar ilmu ni? Maknanya duduk pondok 30-40 tahun habis masa gitu. Dah. Lepas tu tak jadi orang biasa dah. Kita jadi ulama. Main malak. Boleh tafsir di Quran. Dia nak kenal Ta'ala, dia tak payah. Tak payah benda-benda tu. Memadai dengan zikir lah. Selawat tu lah. Orang Ta'ala ni bukan buat payah. Dia nak kenal Ta'ala mudah nak kenal wali tu payah. Sebab orang Ta'ala sembunyi wali-wali dia. Dia apabila jumpa wali, dia wilah. Kawan jumpa Tuhan, ni amalik kawan. Orang ni pula jumpa wali ni, kawan siapa dengan selawat. Orang ni siapa dengan zikir. Orang ni siapa dengan solat. Orang ni siapa dengan kosa. Orang ni siapa dengan zakat. Yelai-lai. Betul lah, untuk wali kita tak kenal. Tak kenal. Orang Ta'ala sembunyi wali. Tapi kalau dia kenal untuk wali, kenal lah Tuhan je. Dia wilah amalik dia. Tapi kenal Tuhan dengan cara ni. Bersedekah. Jadi tarekat dia tarekat sedekah. Abu Bakar, oh sedekah habis. Abdul Rahman habis, oh sedekah habis. Kenapa dia tinggal? Kenapa dia tinggal orang ni? Tak ada. Ninggal Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya dia. Diri dia dah tinggal. Ya, apa? Dia nak bahas aku ilmu. Sedekah di kursi tu ada. Memari aku dengan ilmu, aku bahas. So, ujah. Sebutin-sebutin ilmu ni. Memari dengan amal, aku cek satu persatu amalmu ada ikhlas ada. Kalau mu mari mu dengan aku, tu urusan mu aku. Dia nak kita pergi kosong. Yang mana ni nak pergi dengan ilmu. Ilmu mana boleh apa. Ilmu tu terbatas je. Amal pun amal tak boleh beli. Juga tu eh. Dia ni rahmat dia. Tak. Tapi kursah kawai ada bagi tu. Kalau dengan kecek. Ya tu Islam ni bukan solat je. Kalau kita bayar bayar batu nak sedekah kau yang
apa kedekut angin rasa kecek ada. Mana dia ada bagi dia. Cuma dia tu waktu bit lah. Lalu dia kena pergi nak kau ke. Okay, tak ada, tak ada tengok dia senang. Kawan jumpa orang okay, ya kawan kecek. Kawan tidak kecek seorang-seorang dalam hidup. Ha. Hari tu je. Dia berkata suruh baca kitab lah. Baca. Dia apa, tu siapa? Diri, diri hati nurani yang paling kecil dalam diri kita. Dia kena ada beza. Dia ada kalamullah. Lepas tu katil. Katil ni letak seh. Ha, lepas tu dia ada banyak lagi. Suara malaikat, suara sataniak. Dia pada kita lah kau. Biasa ke, biasanya kalau kalamullah tu tak ada urut, tak ada suara. Lepas tu dia satu alat dengar. Dia macam niat lah. Niat tu sebelum ada langit bumi dia ada dah. Hanya dia sendiri tu. Sebab tu kalau rasa kita turun rumah ke rasa tak sedap. Yang iji. Mana dia ayat dah tu. Rasa lain macam ada sakut tu. Tapi kita tak tahu apa. Tapi kalau ke jalan ni dia pejam mata dia tenung. Dia tengok diri dia tu apa kami ke tak. Cukup lekat ke tak. Anggota. Ha, kalau penuh baru dia turun. Kalau tak penuh zaman dulu ketua lanu dia ngaji dulu ni, jadi dia nak bawa lanu ni, anak-anak lanu ni, anak kapal dia ni, dia tenung dulu tengok. Oh, dia kata encam kepala tak leki. Emu hari ni jadi pakai masa orang lain leki sama. Tapi dia bawa kot tu lah, kot lanu tu. Lepas tu tua dia tambah balik dengan dia ilmu ni je. Orang zaman dulu ya ada belakang ilmu ni macam orang okay, naik rumah orang okay. Puh, tak ada nak tubik. Orang okay, ada kepung lah. Dia pun duduk macam duduk dalam kandung-kandung. Dia duduk dalam kandung dia tak apa jari dalam mulut dia lah. Jadi orang cari dia tak nampak. Kecuali orang jalan ni juga cari dia. Oh, tak tahu situ. Dia duduk gitu. Ah, dia duduk dalam kandung jadi tak nampak. Beraya baca gapo, dia bukan ilmu baca ilmu ni. Tak ilmu syariah ni baca sebab dia tak kenal bari lagi. Ah ni tak payah baca. Dia tak ada buruk, tak ada bersuara. Macam kita nak tulis bagian ni mana boleh tulis. Dia tak ada urut, tak ada suara. Ni masih bercerita, ada urut, masih boleh apa buruk bersuara, maknanya kita tak siapa. Bini demo okey lah. Bini kahwin mula-mula. Memang dia menetek kerah. Tapi apabila dia tengok kahwin beramah boleh dia. Kahwin beramah boleh dia. Ada satu tahun. Boleh ke apa? Ada satu tahun tu dia kata, kalau kita ada heli ke, kita balik pagi ni, tekak lagi kita mari pulak. Petai tu Jamaluddin janji satu. Kahwin beramah, dia mulut masing. Dia bini kahwin ni, dia tak banyak mulut. Kahwin ni jenis popek. Tak. Jadi kawin beramah boleh dia. Cari cerita Pak Amir. Macam mana ni saya beramah boleh ke bini saya? Dia kata pelik juga dia kata. Bini mu tu ngaji je tak? Dia kata dia adalah ambil so tarekat. Tarekat tu kalau waktu asum buliah dengan kawin. Tapi dia beramah sekali sebab dalam ketah tu. Tak ada baris, tak ada nak pukul. Kawin rakyat betul dah. Bila dia tanya ustaz kalau dia. Ustaz dia kalau dia kata betul kawin rakyat tu. Lepas tu dia tak buat-buat lah. Jadi dia rakyat gini. Karitina tak payahlah belajar. Tak payah mengaji dengan kawin lah. Mana orang jatuh je belakang. Dia kira dia cemburu ya. Jadi video kawin orang belakang orang karitina ke apa. Di Facebook dia delete lah. Ada YouTube dia private. Jadi kata karitina pun masuk syurga juga. Nak kena tu ya kawin. Dia pun dia kata saya ni lebih pada jam baik ah ngawuk ni dia tu. Dia bagi. Dia kerja bak agama dia kira kahwin ni kes kecil. Selama mak dia ada kerja bak agama ni bila dia fatwa orang tu sesak macam Haji Sahari lepak kau orang Izel dia tak takat lah. Sebab dia kata dia nak hidup sama mana. Nabi ayat 90 hingga 70 tahun. Umar aku kan. Lepas tu mati. Bagi dia dia ikat penuh je.
Tapi nama ni tak ngajar lagi. Dia bahaya nak tuduh pasal benda lagu ni. Kalau dia buat pun nak tuduh, kalau dia ingat pun nak tuduh tak ada. Haa, tuduh talqat. Sebab benda hanya pehemek. Pehemek, ya. Sebab kita ingat ke manis lah. Ingat ke manis letak bawah air sikit. Letak 10 tahun tu, dia ke manis lagi. Ya, apa kena benda buah syata? Tak ilah. Sebab tu lah, demo tengok dah. Oh, ada orang yang mana dia nak jumpa demo. Bukan niat dia nak belajar, dia niat nak berdebat dengan demo. Demo koyak gapo pun dia letak kat lebih mu. Sebab dia tak pasti. Supaya kita belajar juga, kita pergi sekolah tu. Budak-budak betul-betul nak belajar, dia tunggu rangga tu dia niat nak belajar tu. Jadi kita ajar lebih-lebih korang, dia boleh faham sebab dia dah bersedia. Tapi budak hoki ni sebab dia tak sekimuk dia suruh pergi. Ayat puluh kali pun dia tak faham sebab dia tak bersedia. Tapi ada seorang, orang sidak kalam. Dia mari tu, dia mari kata tak muka kawal. Dia kata cikgu, kalau cikgu betul-betul musyik, saya ada barang dalam kereta, saya nak uji cikgu. Kalau cikgu salah jawab, saya balik lah, kira tak baik lah. Cikgu betul jawab, saya baik lah. Orang pondok. Pondok saya tetap. Kau ingat kau, wafak kau, apa, golok ke parek kau, nak mari tetap kau eh, nak teh. Rupanya air mineral dua water. Ada video lagi. Cuma kau tak suluh di mineral tu. Dua kali dia tak puas hati. Mula-mula tu, cikgu, aku apa pilih? Kau mana boleh minum, kau mana tak boleh minum. Air mutlak dengan air mutan haji. Tahu apa? Tenung. Tenung, kau tengok, hak ni macam keluar dari freezer. Hak ni macam dia basuh tu. Kata keluar, hak ni ada peluh macam keluar dari peti sejuk ni. Kata hak ni boleh minum ni. Bila hak ni lah. Dia kaya ada nombor siri. Dia cek nombor siri. Dia kata mana cikgu. Sama je. Ya. Mana ada peluh dia tu. Lepas tu dia bahan-bahan kau. Dia kata hak ajar ke dia cara uji ni. Orang nak cuman dia juga. Habis nyusahin dia. Dia ada dua cara. Cara asal lagi tu. Ambil curi telur je. Lepas tu beli telur gini ni butik. Jadi ada 7 butik. Suruh pilih telur curi. Jadi dia tak liwat cara tu sebab dia tak rasa curi. Lagipun dosa dia tu. Hak ni dia kata saya tak perhati. Tadi kebetulan tu cikgu. Ni saya nak pergi dah, saya nak uji kelas. Pusi tak balik. Jadi apa tengok gini tak ada lah. Nampak sama lah. Kawai pun suruh. Kalau kita tengok ya tak kawai hak ni. Hak ni ni apa sudah. Ke atas dia ni. Ya tu mana sama cikgu. Lepas tu dia tunggik. Tunggik apa kundi? Itu kundi apa? Dia pun 3 titik lagi kecil. Dia lepas maya. Maya tu pun. Maya asal gitu. Dia uji jamuk lah. Lepas tu dia kipai. Bila dia bubuh tu meleleh. Mengelah. Itu dia basuh. Dia betul lah ni dah freezer dah. Baru tinggal tu. Tempat pasal kita tengok sama tu. Kata memel lah sama dah. Duduk dari kereta lah mana. Lepas tu nak uji orang yang kata kawai tu. Dia kata demo tu kata cikgu memang mari kawai uji tok guru demo. Kata saya ni mungkin tok guru kawai dia. Sebab jalan alumpak ni tak ada guru murid. Sebab Rasulullah tak pernah ajak. Dia guru. Dia guru musyik ke masa syekh ni orang tak rekat buat. Dalam Islam tak ada guru. Tak ada istilah tu dia kata. Ini jangilum fil ardi khalifah. Khalifah je. Sebab sebenar-benar guru dia kita. Kita lain. Kata kawai tak boleh jadi guru pada pada demo. Sebenarnya guru tu diri demo. Dan kalau demo kena diri demo sendiri. Demo kena ikut dia lah. Macam Nabi Khidir waktu tu saya. Mana dia balik kita? Siapa dia arah dia? Guru pada diri dia lah. Lepas tu Pak Amir pernah ajak. Wali dengan sahari wali. Sahari wali. Dia tak sama. Oh ni maya wah. Masuk waktu maya. Oh ni tengah waktu. Oh ni lewat. Hak ni masuk waktu. Habis waktu tak maya lagi. Sebab bagi dia. Contohnya waktu Zohor. Waktu Zohor tu tak masuk lagi bagi dia. Lepas tu nak kira aku mana. Dah. Kalau mazhab Syafi'i tak ada. Kalau mazhab macam Syekh Nazir tu. Mazhab apa? Hanafi.
Ya ada pentingnya batu. Kalau baca kot pekoh masak dia tu, tak orang kita mana belajar masak lain. Sebab Shena ni pernah pergi di komputer. Mazohor tak habis lagi dah. Orang tak habis lagi dah. Tapi suruh Hazel dah. Dia tak Hazel. Jadi ya sebagai anak murid dia tak query. Jadi dia cek-cek balik. Rupanya ada masalah lain. Pertandingan waktu. Hak ni 5 minit, hak ni 5 minit. 5 minit sebelum habis. Bagi ni dah masuk dah buffer ke. Okay? Hak ni 5 kalau waktu kita habis dah. Dia ada lagi. Jadi orang tak payah situ. Pertandingan waktu. Kau dengar video Maulana Hak Sanak Mah ni. Hak orang Kemboja. Maulana Hussein. Ya, ya mengajar sini lah. Boleh kerajaan teh dah. Kerajaan wak tipah je. Ngajar masjid-masjid. Dia cerita ada. Pertandingan waktu. Gak ilmu Allah Ta'ala ni lu. Wah. Bukit setakat kita tahu je. Kiki nak sesak ke kau eh. Dia kata saya tu tidak pernah dikasih sesak. Orang ada yang sesak. Di kata satu tu semua orang yang kawan sesak. Di kata satu. Mesti kata kalau audio cikgu kat keling dalam apa loket tu kata itu cikgu nama punya suara lah. Mana orang kenal ada suara kau. Sohul. Dia dalam suara tu tahu dah cikgu punya. Dah ni kawan tak kecek. Tak kecek Kelantan lah ni. Dah ni kan ada lagi lu tak kecek. Kau macam kawan atas demo tu lah. Sebab dah tu orang Singapura ada, orang Lombok ada, orang Jawa Timur ada. Kalau kecek Kelantan dia tak payah. Kalau kecek seleng-seleng gitu, dia kena pati sebutir-sebutir ke dia kalau nak cerita. Kat kawan pula pandai. Yang kata satu berat pandai tu, tak lah. Boleh lah ajuk. Tapi mamu Pinang tu, dia tahu. Muka cek kita aku pula tahu hari dia kata. Dia kecek bahasa dia kata berkali orang Melayu dengar dia kecek tu macam dia tak payah kawin kecek lah dia kata. Oh, jadi demo tak pada duduk peratur ni, demo duduk main aktiviti ni lah. Kawin di pelantok ke lah. Sebab kawin dilantik oleh cucu tu kepala. Polipo Zahir masa dia hidup orang-orang kami kumpul wiki dia baik dalam apa surat tu kepala tu macam popok tu kepala lah. Dia tukar-tukar kawai cikgu mana tahu cikgu baik tu dia jumpa tu kepala kata saya ada gambar popok dia kata tu kepala tak lekat gambar tapi tu kenali tu ada gambar sebab kena minta izin dia baru dia lekat tak minta izin dia minta lekat gambar-gambar ramah sekali dengan Zabar tak pakai kaki flipar tu kan tak kenali tu. Itu kepala ada salam dia. Lepas tu dia sibuk-sibuk suruh kawai pergi masjid aku lah dia jumpa tuh, kubur tak kepala kawai tak pernah pergi usah kubur tak kepala kubur saya nuar kawai tak pernah pergi sebab bagi kawai sebenarnya kubur ni batu nasa ni popek kita dalam hadir dia ya jika kamu mengalami kesulitan di dalam hidup eh minta lah pertolongnya dengan ahli kubur. Bukan kubur ni. Orang dia baca kubur ni. Kubur ni juga gali kepada dia. Rakor. Tulis. Afala ya'lamu iza buk silama fil kubur. Wahu silama fil sudur. Apabila apa kemukakan kubur. Ketahu lihat isi-isinya. Pertolongnya ahli kubur. Bukan ni. Sini. Ahli kubur ni. Ni lah. Pada diri kita. Orang-orang pada diri lah. Tuhan kata aku lebih hampir dengan orang mari. Mungkin jauh-jauh tak Allah. Pak Amir kata tak Allah ni. Tak yang melakuk dah siapa. Mungkin dia jauh pun tak Allah. Tak. Orang-orang tak Allah dia jauh. Kalau jauh macam mana? Dia nak orang. Dia boleh buat manusia dalam manusia. Macam bini demo. Okay? Tak. Hak buat anak demo tu. Maknanya ada Tuhan pada diri bini demo tu. Pengukir dengan si apa ukirnya tu. Kalau hidup jauh macam mana nak ukir? Dia nak dekat lah. Tak? Orang ngaji kita memang dia kata atas langit. Langit mana? Jariah tu tunjuk ke atas tunjuk ke Rasulullah. Bukan tunjuk langit ni. Langit ni mungkin dia ada cakrawala. Kalau kata arah si. Sini. Dada ni.
kan Rasulullah Mi'raj tu lebih pada arah mustawa. Ya buatlah dengan apa mustawa nu. Nak pergi atas Kaabah tu padahal palo kita ni bagian ni. Batu orang hak kerak Sayyidina Husain tu dia tahu rahsia di kerak sini. Ni Allah, sini Muhammad, kaki ni ada. Ni bagi pengeluaran dah. Asal-asal yang belajar dia, yang belajar yang masa sekolah tu dia lagi. Ya, kata ni, kami jumpa satu buku dulu di pasar MPKB. Okey. Okey, buku tu sebenarnya almarhum Tuan Guru Haji Daud Mungkin Abah, dia amanah ke kepada Ustaz Mustafa Al-Jasi pegang buku ni. Tapi Mustafa Al-Jasi ni, ustaz ni, dia pergi ambil prank di cetak. Tapi bila dia cetak, baru dia minta izin dengan guru dia. Lepas tu, jadi kiparoh ke dia. Dia gantung radio, tapi maju, dia duduk tapi maju, dia pusing tapi maju. Kadang dia ngajar masjid terlipuk, dia kata, sedap kalau boleh rasa gudai garis. Tiba-tiba tengok ngajar. Lepas tu lidah dia kekerah. Jadi kami baca buku tu, ada soal jawab. Tapi jawapan dia tu soalan lagi. Buku tu molek untuk orang yang mula-mula nak belajar ilmu ni. Dia bab mengenal diri. Kawai gimau dia tu, dia tepuk rata, tepuk kapek. Maruh kawai. Siapa dia? Tak mustahap aja sih. Kawai dulu trik korek. Jadi kawai kenal, kawai trader ni. Nama zaman ni, orang bisa korek lah. Duduk di Johor, dia nikah dua. Orang Johor sore, orang mana tak sore lagi. Sore lah, mini luar dia ke KTM Pahir dekat Sri Rama. Ada U-turn situ. Jadi kawan jumpa dia di Mak Azhar lah. Jadi apabila klik sini, dia betul dia sah dengan anak-anak Ustaz Mustafa Al-Jasi. Naik Wildfire lah kawan kita. Wildfire ke Estima gitu lah. Lepas tu pergi singgah rumah tu. Marah dia kawan. Padahal kawan tanya, tu dalam kitab tu. Kata tidak ustaz tulis ya. Diri Nurani, diri Rabbani, diri Sani, diri apa, diri apa tau. Rohani, Nurani, Rabbani, Isani. Kalau ikut dia, dia tulis diri. Dia layu sifat tu lah. Jadi dia kata, hoi, mana ada sok ya dia tau. Dia kira kita tu dia tulis, pak. Maknanya, betul kata orang, okay, kita tak boleh jadikan orang panah ni sebagai guru. Orang panah ni, dia duduk, jiwa dia duduk alih sana. Jika dia tak sedar dia, apa yang berlaku dalam ni. Dia jadi macam air bengok kapur. Jadi kalau orang bakar ni, alih sana pun, dia nampak alih ni pun dia nampak. Benda alih sana dekat je. Keluar pada diri ni kan, akhirat lah ni. Sahabat tanya Rasulullah, di manakah pada masa Rasulullah? Rasulullah jawab, di mana kamu hijau? Di situ pada masa. Lepas tu cicit tau kepala, oh ya, tak okey lah umat Nabi Adil, orang dulu tu, nak tunggu kita. Berapa lama nak tunggu kiamat? Sejak pada Nabi Adil, di mana sebenarnya masa tunggu? Penghuni syurga dengan aku dah ada. Kan Rasulullah kita tengok aku, penghuni tu dah ada. Demo pernah pergi satu tempat, demo rasa demo dah pergi tempat tu. Dah. Demo rasa, ay, aku pernah buat benda ni. Bila eh? Garu pala. Okay. Sebenarnya, kita buat benda dah berlaku. Pada masa tu, benda dah berlaku. Tidak Rasulullah, macam mana Rasulullah nak cerita? Dah. Mak demo pernah dengar satu cerita. Nak masuk syurga contohnya 100 markah. Dia ni tak usah masuk dengan ramak Tuhan. Dia nak masuk dengan amal dia. 99 dia dapat. Jadi malaikat kata, "Oi, mu kena pergi cari dengan mana-mana siapa-siapa nak uri lah. Sopong ni lagi nak masuk syurga. Cari dia dengan orang jahat. Kepala lanu lah." Jadi kata, "Mu ambil lah. Aku tentu dah masuk neraka." Okay. Aku ni ada kebaikan ni lah. Aku tengok kecil apa aku ni. Dia makan.
Lepas tu you become malaikat. Malaikat atau boleh lah. Lepas tu malaikat atau time tu agak sekali. Apa masuk tau ke? Jadi sayang dia tak pasal-pasal. Oh, tentu dah masuk neraka, masuk juga ke. Okey, apa cerita dah dalam kitab lagu tu? Sejak ke tak berlaku lagi. Tak. Okay. Tu kata benda berlaku dah. Dalam kitab tu banyak cerita daripada masa. Orang tu lagu ni, orang lagu ni dah. Cerita macam tu dah. Bukan cerita tak berlaku lagi. Tak kira Rasulullah tengok halusinasi, khayalan. Lepas tu kata kata gambar dah. Mananya Rasulullah tengok dia? Dalam syurga Rasulullah tengok orang pakai miskin. Dalam neraka orang tina. Jadi orang yang mati dah tu dia ada. Kecuali orang yang tak mengenal mengenal Rasulullah, tak mengenal Tuhan lah. Dia akan kena soal lah, betul lah, kena roblox, roblox. Tak, kena tanya ke malaikat. Orang yang kena dah dia pakai teguh. Pakai teguh masuk lah. Muka bila ada denuh dah. Masa bila duduk di apa? Madinah kau, Mekah. Rasulullah ni dengan tapak kaki. Orang pertama masuk juga Rasulullah. Sebab sebelum buat adil tu, Rasulullah dah ada dah juga. Tu kata dia paling awal daripada akhir. Lepas tu Rasulullah terjun dari nengakon selamat umat dia tu. Sorak bulu ramah tak juga. Tak kira Rasulullah kita dari kita. Rasulullah tanya, taklah. Taklah umat aku ni masuk juga belakang dah, dah lelik. Eh masuk juga belakang dah, taklah kata. Aku tak percaya, aku tengok diri. Tak kira Rasulullah boleh bantah, taklah. Lepas tu, saya lagi cerita. Ke Rasulullah sujud, ya dah. Nabi-Nabi lain, bakit dah sujud. Rasulullah sujud lama. Jadi, ada suara. Mengatakan, ya Habibullah. Maknanya, taklah kena tunggu Rasulullah ni bakit bersujud. Kalau tidak, pembicaraan di masa tu, tidak akan mulai. Tak kira taklah kena tunggu Rasulullah. Jadi Rasulullah pula lebih pada Ta'ala. Sebenarnya ia bagai sekali tu. Dia cerita syariah, ia nampak dua. Cerita hakikat dia sok ya. Macam roh kan jasa ha. Macam orang Ta'ala tu roh kepada baginda Rasulullah. Dia bagai sekali, macam dia naik ke. Dia naik lepas suatu mutahar. Jibril tak boleh ki, dia boleh ki. Dia tu koden sekalinya jasanya. Sebab jasa dia tu nurani dia. Jadi dia naik atas tu, dah. Benar, dia tak ada jumpa siapa-siapa pun. Sebab sekali ada Tina Aisyah. Barang siapa mengatakan Muhammad melihat Rabnya, maka itu dusta. Sebab saya ada Tina Aisyah tanya Rasulullah, adakah kamu melihatnya? Macam mana aku nak melihatnya? Tu hadis sahih tu. Cahaya begitu amat terang, mananya tak jumpa siapa-siapa. Cuma cerita je. Jadi Rasulullah nak naik dengan siapa, Ta'ala kata, eh pecah, jangan pecah, pakar. Sebab dia ingat Nabi Musa dulu nak pecah. Sebenarnya pecah tu Allah Ta'ala perintah tanggalkan dua sepatumu tu. Sebenarnya hawa nafsu. Itu maksudnya. Kalau pahal zahir gini, darah kaki Nabi Musa ni apa kejadah kena pecah kat capah. Maknanya tu dia ada maksud tersirat. Dia panggil Al-Quran khalaqal insan allamalahul bayan. Allah Ta'ala mengajar dengan perkataan, bukan dengan terjemah eh, bukan dengan tafsir eh. Dia ada maksud lain. Maksudnya orang okay, kalau orang tak baca ilmu bayar, di membayar mudah ya. Baca kitab tu, baca Quran hadis, ambil tau tadi kita. Jangan tak korek, jangan macam kita baca Quran lah. Jangan ukur orang, okay, ukur ni kita. Ha, kalau baca kalau ukur ni kawe, dia membaca dia ukur dia. Barulah tak kata korek. Okey. Ya dah dah. Ni orang ngajar masjid kata kok ke? Diri dia tak nampak. Mudah ya kau ke. Hari mari kau cerita habis belako. Pasti kelik buat tengok diri. Ada cik, ada seorang tu dia kata kau tak mampu cikgu. 708 kau tak ada masuk kau nego. Kau nak amal selawat saja boleh tak? Oh, boleh. Habis selawat saja. Memang cicit kepala dia. Itu selawat aja. Hak zikir ni kawin masuk balik sebab Tok Kepala ni nak syah mandi. Jadi mandi dia memang ada 700 Tok Kepala dia dia sapang dengan selawat. Dia bukan sapang dengan zikir. Palu ni dia ada sengit sekebel kapal beriti tu kan. Jadi pokok hak nak lawai kawin, kawin tanya dia.
Ya aku tunai tak kepala. Dia memang ada barang sengit sekebal. Hak sengit capability tu. Tak ada pun dia. Dengan kahwin ada barang tu. Barang sengit sekebal tu. Hak kata tak kepala pergi ke petani naik perahu tu. Tak kenali atas kat tepi sungai. Seketing kurang lah. Golok ke apa. Ya sungai golok tu. Dia bukan duduk atas air. Perahu tu. Zam-zam lah kasar. Dia guna barang ni. Lepas tu tika zaman komini kami jepung. Okey masuk palu kau sedia ya. Hak jepung beriti, jepung komini cari tak jumpa. Tak jumpa apa orang okay. Sebab nak kita tengok macam hutan. Dia tutup. Sebab tu dia tak kena buat negeri. Macam ada orang limbo anak murid dia kena buat negeri. Dia tak kena. Beriti tak buat negeri dia. Oh baca hak-hak penjual-penjual semua anak murid dan pun. Tok kepala panggil guna telepati. Tok janggut pergi. Mananya makil lagi. Dia panggil semua pejuang Melayu dengan telepati. Telepati dia pejuang mata. Pejuang mata dia ni lah kosok je. Jadi orang paling kepala. Saya tak kepala pula kalau macam tu. Oh ya sebab dia keturunan Rasulullah Al-Idrus. Dia ada barang ni. Sebenarnya apa yang tak demo tu mari ke tanah Melayu ni. Rasulullah. Rasulullah perintah tu mari. Tapi sebelum tu saya Hussein Jamadi Akbro. Orang Kelantan kan banyak cik wear tu wear ni ke. Ku ke apa ke. Tu daripada saya Hussein tu. Macam saya Tanah Udin tu. Dia adik-beradiknya apa saya Hussein Jamadi Akbro. Orang tak boleh makin kekak je. Jadi di Kelantan ni dia tak ada Syed. Orang tak ada Syed ni bahaya. Khabar-khabar lekok kena. Kalau Tok Syed ni orang tahu dah nama Tok Syed dah. Orang bingat. Kalau tak ada Tok Syed ni dia susu. Sebabnya Wahabi dengan Briti cari nak bunuh. Jadi buat lah buat nama bunik apa teku ke. Jadi Briti cari dengan Wahabi cari tak jumpa. Dia cari pada sana lagi. Daripada Mekah lagi. Daripada kayak Turki teman yang kayak. Sebenarnya dia nak go tu. Hadis sembunyi. Dia nak tutup cerita Rasulullah. Supaya jangan orang tahu Rasulullah ni siapa. Jadi hadis tu duduk dengan keluarga. Hadis tu. Keluarga Al-Bak ya. Jadi hadis tu. Dia tulis sangat. Dia katanya dia rasa dia nak kena igat ya. Dia panggil dulu pokok dia sepuluh ya. Dia ingat mulut pokok Arab ni. Jadi dia kawan ni tulis ya. Dia pun susuk dalam dinding. Apabila kena igat di Briti Wahabi, demon ni teka, tak tahan kena seksa. Dia kata kali, demon ni kali bawah. Bagi tu dah ada dinding. Dinding kaya tanah kot kaya dinding. Dia komi Jepun. Jepun pernah duduk berapa minggu tu? 14 minggu tu. Di Hadramaut. Dia kata gila bapak ni. Setitik air pun tak ada. Macam mana boleh duduk? Masa Rasulullah kata, patutnya keluarga Rasulullah jaga Mekah tu. Betul ni lah. Najafah Sadiq Sugi. Sugi tu. Orang Arab tu tandu dah. Pergi Hadramau. Tak ada apa-apa minggu. Kelik mula dia tu gila dia tu. Di tempat lada air. Tu dia kata Hadramau. Tapi bapak dia pergi. Macam tempat kita ni. Sebab siapa subuh. Sebab bapak Al-Bak Yamah. Tu pohon kayu dia jadi ada minyak dah. Benar apa dia? Daging-daging Rasulullah. Jadi kalau kira hakikatnya Rasulullah dah ada darah titik dah daging dia. Okey. Dan meroyak ke dalam-dalam ni lagu ni lah. Dan kawan royak ke dia? Kawan kata kawan ni keturunan cik. Cik ni popok kan ni tak tahu. Cik tua ni popok mana? Sebab tu, sebab hantua kan dengan kita dia, ikaya hantua ke apa. Dia mari tu perjalanan dia tu dengan Profesor Dr. Saleh Hayakut Ayat tu. Sebenarnya dia mari ke Bukit Panah, Tanah Merah. Mana tu guru tu ada Bukit Panah tu, Adi Putera tu. Sebab tu dia ada satu hari nak bakar satu kubur ke. Dekat ni. Dekat sungai tu kemak. Ada kubur lama ke. Lepas tu orang tua tu Ayat. Sebenarnya ibu negara Kristen Melayu Melaka. Bukan di Melaka ni. Kelantan. Dia kata
Sebab kebudayaan semua ada sini. Ada orang kata tu orang Kelantan. Tapi saya kawin kata dia mendari royak Korea dia. Dia bukan royak dulu ni. Masa sekolah dah bodoh. Kawin royak. Kita ada satu, kata satu kata apa. Kawin pun ada Jepang tu. Bukan kat tadi, kat tanda. Ya. Dia kawin jumpa tak ada satu. Oh, dia tersebah. Tersebah. Dia kata, dia ditahan tu. Wah, anjir pak. Aura tu tinggi, putih. Tubuh kasar, dia buat jabe. Jabe jenis beg plastik dah. Kat tersebah. Berkawin kata, seorang tu. Tu tak apa segar tu. Padahal orang pakai piuh. Lalas kali dia kata, demo akhir kalung retina dia. Lepas tu dia kata, sebenarnya kahwin lah tu. Dia? Yang ngaku. Kahwin dengar je, awak tak lagi juga apa. Dia kacik ke demo? Dia kacik kahwin, tak kacik ke lain. Tapi dia wikayu tu, dia wikayu kot ke lain. Kita wikawin. Tak memuda lagi kot. Haa, muda lagi. Kahwin ayat saya cerita demo, habis jalan ni, dia 20 tahun lepas, dia ngaji di Alisia. 20 tahun lepas, kita ada UPN ke? Tak, kahwin nak main Honda, lama petak tu. Dia kata, dalam mimpi dia, muka lah ni, bukan muka dulu. Sebab kahwin jumpa dia tu, macam biar betul macam lah ni, saya dulu, bulu pahak pun buat ada kata. Cikgu mari dalam mimpi saya, cikgu buka kitab warna hijau, dalam tu ada selawat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, nuri anwaril ladzi wa ainuka la ghairuka atiyani wajah nabiyuka sallallahu alaihi wasallam kama huwa indika amin. Tapi sebab tak ada baris tak nak baca. Dia pergi kata. Satu tai tu babo-babo mudi pondok eh. Ditanya ada dok selawat tu. Dia tak pernah dengar. Rupa selawat ni popok tak kepala sama. Keluarga dia. Sebab ada cuit tak kepala tu mari jumpa kawan. Kawin selawat ni. Dia kata ya dia amat ni malam-malam. Lepas mayat. Kawin mana belajar ilmu ni masa tu dah. Tapi 20 tahun lepas dia pergi cari siapa orang kawin. Aku nak cari. Dia tengok orang ngajar muka-muka kawin ke tak dalam mimpi. Lah kali jumpa dari YouTube. Ni orang dalam mimpi aku. Kata cikgu minta maaf eh. Saya tak pernah pecah rahsia ni. Ni bini saya ni saksi. Malam hari ni saya pecah. Kawin orang main royak gitu. Kawin cahaya tak cahaya. Kata biar betul dia ni. Tu baru saya contoh. Hal lain-lain tu saya cerita lah. Kawin banyak lah. Memang banyak lah. Hak tu imam muah tu. Imam Suha tu. Ada lagi. Dia ada ilmu gerak dah daripada work dia tu. Pak darah dia tu. Eh, kau apa mak? Baiklah. Baik. Air batu kosong sah. Dua-dua setengah masuk eh. Apa? Lepas tu. Dia dah baik tu kata tak boleh kena amal. Jumpa Rasulullah dua kali. Sebelum jumpa Rasulullah tu, dia jumpa kawai pakai YRF. Dia kata nak kenal Rasulullah ni lah Rasulullah. Dua kali kawai ada mimpi. Dia pakai YRF kau tunjuk dia. Dan bertunjuk siapa? Tunjuk tunjuk ke Imam Suha lah dan mimpi dia mimpi. Ni Rasulullah dia nampak. Jumpa tiga kali Rasulullah. Oh. Kawai tunjuk tu dua kali. Jadi cicit tok kepala ni kalau dia berlawak, kalau berlawak lah dia kata tok Rasulullah suruh bu ilmu tok kepala kau kau. Itu daripada mulut dia sendiri. Dia kawai dulu masa BTN, Fesi tu tanya. Siapa tok yang awak kagumi dari negara? Tok kepala tu. Kata apa? Sebab British tak ada nak ambil tekan, sebab dia ada. Sebab jumpa Sultan Zainal Abidin III, Sultan Muzi kata bukan saya. Ada tuan dia ni. Tapi dia tak kepala. Tu bapak tak kepala tak boleh terima. Abang Asri dan Masara tu kawin bina nombor ke bapak tak kepala. Mungkin tanya Abang Asri tu. Dia ngaji dengan apa Ku Abdullah Said Abu. Bahawasanya dia sendiri royak berpuluh tahun lepas. Dia kata ilmu tak kepala ni tak akan duduk dalam keluarga dia. Orang lain akan bawa. Bapak dia tak boleh bawa ilmu ni. Sebab kalau dia zahir dalam masa 2 tahun dia akan jadi macam Sayyidina Ali. Dia akan meninggal. Sebab tu saya ia mastermind. Dia tak boleh duduk depan. Macam Imam Mahdi. Imam Mahdi dia mastermind. Laki tak habis. Dia tak boleh duduk depan. Dia pun buat Sayyidina Bakar yang perianya. Jadi tu saya kata kawai tak boleh nak zahir cikgu meh. Kawai tak boleh ke depan. Kawai kena cari orang ajam. Orang tak ada sahih depan. Bawa barang ni.
Tu dia dia kata dia sebenarnya tak nanti buka benda ni. Dia siap debat. Jadi orang Ta'ala kata tak boleh, mungkin nak buka. Ni akhir tamat dah ni. Lepas tu dia kata, eh, barang ni, barang khawas tu khawas. Bukan barang untuk orang awal. Aimu siapa nak kelah, hamba aku. Jadi orang Ta'ala terpeluk dia balik. Tak berani dia pun. Tu dia kena cari orang ajar tu. Dia kena terpeluk gitu tu. Jadi, dia tengok tengok tawar. Tawar kena tanggung amanah. Lepas tu ramah mati. Kata kawai tak ada gapo kata. Bukan bagi kawai bagi tak kepala, tak kepala duduk belakang. Kalau tidak kawai tak berani juga. Kawai royak ke popo tak kepala tu. Kalau bukan bagi tak kepala. Kawai be orang ada kedah, mampu kawai situ kata. Tak kepala ni orang kham. Kepala ni dia duduk sampai British lah. Macam sampai British. Lepas British tu baru kami ni dah. Ha, kami ni eh. Dia kena selamat masuk paluh lah, kita kan masuk paluh selamat. Dia tutup. Jadi bapak tu anak dia report tu mengaburi mata ya. Kalau tidak lagi duduk segera dia. Jadi bapak di bapak kapan dia tak diterima. Kawai jom penerus. Jadi dia kasi bawa. Dia penerus ilmu tak kepala. Ha. Jadi dia bawa sifat 20. Oh tu besi. Ya tak kena baca kitab ni. Dia nak pergi keluar. Gih bereh.